Boleh tak niat masa ambil wuduk masa basuh tangan? Boleh. Sunat masa start basuh tangan tu berniat. Cuma wajib berniatnya pada basuh muka. Kenapa mesti basuh muka, masa basuh muka? Kerana niat itu bermakna qasdu syai'in mutarinan bi fi'li. Niat bermakna mula-mula perbuatan. Perbuatannya tak ada lain, yang tidak ada khilaf, basuh muka itulah. Soalan seterusnya. Kita beli buah RM1, 10 biji RM10. Tapi pekerja itu bagi lebih lagi tanpa pengetahuan tokek. Apakah hukum beli yang membeli buah itu? Jikalau pada adat dan sama-sama tokek membenarkan kerja atau jualan seperti itu, maka halal lah. Eh? Tapi kalau kita tahu dah tokek kata jangan jual lebih pada 10. Tapi kalau kita kenal dia beli lebih pada 10, padahal dia bukan tokek, tak boleh beli. Nak? Haa.